Oke, guys. So, hari ini saya mau share dengan kita bagaimana cara untuk kita pin WhatsApp chat lebih daripada 3. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, okay? YouTube channel Rexmon TV, dan share kepada rekan-rekan. Harap ini bermanfaat. Oke, kalau 3 boleh kan? Kalau 4, you can only pin up to 3 chats. So ini problem lah untuk kita yang banyak berurusan dengan mungkin dalam pekerjaan dan sebagainya. Oke. Dan pin sangat berguna untuk kita memudahkan kerja dan instant lah kita punya apa komunikasi. Oke. Kalau kita lihat di sini, saya menggunakan grup tes 1 sampai 10 ini saya create karena saya mau hide sebenarnya kontak. Oke. Cara yang saya guna bagaimana untuk kita mau add pin yang keempat yang ini. Oke, kalau kita lihat sini tes 9 tidak dapatkan. Oke, cara dia adalah saya menggunakan kaidah archive. Oke, kaidah archive. Archive dia terletak kalau di bahagian atas sebelah kanan, oke, sebelah kanan screen yang ada bentuk kotak dan anak panah menunjuk ke arah bawah. Itu adalah simbol untuk archive. Oke, caranya adalah kita archive tes 6 ini, oke. Sudah full kan 3, kita archive tes 6 dan setelah itu akan keluar note ataupun message di bawah ada perkataan undo. So, trik dia di sana kita untuk melaksanakannya kita mesti cepat. Kita harus tekan undo. Kita harus pin chat seterusnya sebelum perkataan undo itu hilang. Oke, sekali lagi kita harus pin chat yang seterusnya sebelum perkataan undo itu hilang. Oke, kita coba. Saya gunakan tes 6. Oke, tes 6 kita archive, kita hold, pin, undo. Oke, boleh nampak di sana. Saya sudah berhasil untuk pin lebih daripada 3. Ini adalah normal apa WhatsApp ya. Dan dia bukan apps yang di luar daripada Play Store. So ini original WhatsApp. Oke. So sekali lagi kita unpin yang ini, keempat ini. Caranya kita hold chat yang sudah dipin yaitu tes 9, kita archive dan kita archive tekan yang kotak 4 yang 4 segi dan ada kena bawah, kita archive, kita hold chat seterusnya pin dan undo. Oke, okay, so sudah berhasil pin 4 chat. Tips dari sini adalah pastikan chat yang kita ingin pin itu berada di dekat berada di bagian atas, oke, okay? Supaya kita tidak perlu susah scroll cari mana chat itu, oke, okay, pastikan dia berada di atas dengan cara mungkin kita message lah di chat itu ataupun di grup itu kita chat supaya dia dia dapat berada di atas dan off data supaya grup lain yang busy tidak naik di atas, oke, okay? Dia tidak pergi di atas. Dan tips kedua adalah menggunakan dua tangan. Oke, okay. Kalau satu tangan, satu jari memang agak sukar sedikit kecuali kita memang laju lah. Oke. Okay. So, kalau normal guna dua tangan. Itu tips yang boleh saya beri. Oke, okay, kita coba sekali lagi. Kalau kita pin cara biasa, you can only pin up to 3 chats. Oke, okay, tidak dapat sudah. So, cara dia kita archive yang first tes 4. Oke, yang first ini kita archive. Pasti kita hold chat yang kita mau apa, kita pin, kita undo. Oke, begitu juga seterusnya. Sebenarnya ini teknik ini kita boleh guna sampai berapa saja chat. Oke. Sebagai contoh ini kita archive yang ini tes 9 dan 6 dan bersedia untuk pin chat yang seterusnya. Kenapa saya perlu pilih 2? Karena kita reserve satu kekosongan yang ada, so kita tinggalkan
tes 1 dan 4 itu. Oke, dan kita reserve satu kekosongan untuk kita isi chat seterusnya. Oke, kita coba yang ini. 2. Kita archive, kita hold, pin, undo. Oke, saya sudah berhasil pin. Berapa sudah? 5 sudah. Oke, kalau kita coba lagi. Oke, so kali ini kita mau archive 3 karena kita reserve 1 kosong untuk seterusnya. Kita archive, kita hold, pin, undo. Oke, so saya sudah berhasil pin 6 chat. Oke, guys, so ini perkongsian singkat untuk kita. Saya percaya ini akan membantu kita dalam kita punya sehari-hari, komunikasi sehari-hari. Harap ini bermanfaat, dan kalau ini membantu Anda, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Rexmon TV dan share kepada rekan-rekan. Oke, guys, thank you, harap membantu dan bermanfaat.